Jadi hari ini, sore hari ini pukul 3:30 nanti akan ada karnaval pembukaan FKY, pawai FKY yang akan bertitik finish di panggung kehormatan kita di Pangurahan ini. Start pawainya ada dua, satu dari Pakualaman, Alun-Alun Sewandanan, kemudian yang titik kedua ada dari Kepatihan. Ada kurang lebih 2.000 peserta pawai FKY, pawai Mulani Rokari ini. Itu dari berisi kontingen-kontingen dari Sanggar Seni, dari Desa Budaya, dari Kabupaten dan Kota. Jadi 5 Kabupaten dan Kota itu mengirimkan kontingennya. Kemudian ada beberapa grup-grup yang memang kami kurasi untuk menjadi peserta pawai pada pembukaan FKY kali ini. Tahun 2019 ini FKY yang selama ini selama 30 tahun terakhir kita kenal sebagai Festival Kesenian Yogyakarta, mulai tahun 2019 ini berubah nama menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta 2019. Jadi cakupannya lebih luas lagi daripada kesenian. Kalau dulu kesenian hanya seni rupa, seni tari, teater dan lain sebagainya, sekarang ada beberapa objek kebudayaan yang akan kami suguhkan dalam sajian program FKY. Objek-objek kebudayaan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah itu ada bahasa, adat istiadat, peninggalan benda, kemudian pengetahuan dan teknologi, kemudian seni termasuk di dalamnya. Jadi kalau seni dulu sebagai objek utamanya, sekarang seni adalah salah satu bagian dari beberapa objek kebudayaan yang akan disajikan. Kalau menurut undang-undang dari Kemendikbud, 10 objek pemajuan kebudayaan. Kalau dari Perdais nomor 3 tahun 2017 ada 7 objek kebudayaan. Kebijakan pemerintah memang menetapkan pada tahun 2019 nomenklatur FKY harus berubah menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta karena diambu secara penuh oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada dua, memang kita memilih simbol Pakualaman sebagai salah satu simbol kebudayaan juga, kemudian Kepatihan salah satu peninggalan heritage dari yang menyimbolkan pemerintahan hari ini. Dan bertemu di titik nol ini ya? Ya, bertemu di titik nol, Jalan Pangurahan masuk ke arah Keraton Yogyakarta. Ada 11 titik panggung di Festival Kebudayaan Yogyakarta tersebar di seluruh penjuru Yogyakarta. Memang titik pusatnya ada di Desa Panggung Harjo. Di sana ada 4 panggung yang akan kami aktifkan. Selain itu, mulai dari pasar ada, kemudian di museum ada, di sekolah ada, kemudian di Malioboro juga ada. Jadi totalnya ada 11 venue yang akan dipakai di Festival Kebudayaan Yogyakarta tanggal 4 Juli sampai 21 Juli.